Galeri pusat oleh-oleh khas Cempaka yang berada di eks rumah dinas camat di Kelurahan Cempaka resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani. Peresmian galeri ini ditandai pemotongan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Banjarbaru Ririn Kartika Najmi Adani. Galeri yang menjual produk kerajinan masyarakat Cempaka seperti kain sasirangan bordir, kerajinan purun dan kerajinan air guci ini juga dilengkapi angkringan yang menyajikan berbagai makanan tradisional Banjar seperti putu mayang dan kokoleh. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani mengatakan, ini merupakan salah satu alternatif usaha yang bisa dikembangkan di Kecamatan Cempaka sehingga masyarakat setempat dapat lebih maju dan berkembang. Kita berharap nanti tamu-tamu luar daerah bisa juga salah satu alternatif tujuan untuk belanjanya adalah di galeri oleh-oleh Cempaka ini. Melihat potensi kain sasirangan bordir semakin berkembang dan banyak diminati, kedepannya di gerai ini akan dipasangkan mesin bordir sasirangan. Sebab tak sedikit pengrajin yang ada saat ini kewalahan memenuhi permintaan pemesan. Banjarbaru TV, Devi Paradiba melaporkan.